وبركاته. الحمد لله لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang mulia lagi dikasihi Al-Fadhil Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz, mantan Pegawai Agama Istana Negara merangkap penaung Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah atau singkatannya Kota Raja Ipoh Perak, Pengerusi serta seluruh Hayatan Kuasa Masjid Lama Kampung Sura. Sura ke Sura? Sura. Kalau bahasa utara Sura lah. Orang sini panggil Sura kan. Alhamdulillah. Seluruh pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para tamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada malam ini kita dipertemukan dalam program soal jawab agama ataupun bicara ilmu dan sesi soal jawab agama. Mudah-mudahan pada malam ini di kesempatan yang ada kita bersama Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Soal format program kita pada malam ini, Datuk Seri Abu Hassan Din akan membuka bicara dengan menyampaikan mukaddimah lebih kurang 20 ke 30 minit. Lepas tu kita beri ruang lebih kurang 1 jam untuk tuan-tuan puan-puan berinteraksi dengan Datuk Seri Abu Hassan Din dengan menyediakan soal jawab, menyediakan soalan-soalan kemusykilan agama, sebaiknya secara bertulis. Tuan-tuan boleh tulis cantik, ringkas dan padat, mudah dipahami untuk kita ajukan pada Yang Berbahagia Datuk Seri, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Taala, sebelum saya serahkan Datuk Seri Abu Hassan Din memulakan bicara pada malam ini, suka untuk saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, lebih sekali lagi muslimin lah, untuk rapat lagi ke depan atas permintaan Datuk, minta depan lagi, sebab mungkin ada ramai lagi sahabat kita yang akan datang sekejap lagi daripada masjid surau berdekatan. Okay, 10,000 lagi ada kat luar sana nak masuk, okay, insyaAllah minta depan lagi. Baik, terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya dan Datuk Seri Abu Hassan Din, kami malam yang kedua berada di negeri Terengganu, malam tadi di Kemaman, di Masjid Pengkalan Pandan. InsyaAllah malam esok di Kuala Terengganu. Jadi kami singgah di Dungun dan saya ingat hampir 1 tahun last kami berprogram ada. Di Dungun, iaitu di Masjid Pinang Merah. Jadi tahun ni datang lagi pada bulan Februari ni, genap 1 tahun. Alhamdulillah. Memang cantik sangat suasana di kawasan pantai, tepian pantai kampung tuan-tuan ni, alhamdulillah. Dan tadi saya juga kesempatan pagi tadi ziarah jenazah almarhum Ustaz Yu yang meninggal dunia pada pagi tadi 6:30 pagi. Mungkin sebagai tuan-tuan yang tak tahu lagi, Fadil Ustaz Yu telah kembali ke rahmatullah kerana demam dan lelah, dan dikebumikan dalam sekitar pukul 3 petang tadi di Kemaman. Jadi saya antara yang awal pergi ziarah pagi tadi dan pukul 9 pagi sebelum jenazah dibawa ke hospital. Jadi alhamdulillah juga sempat menatap wajahnya, mendoakan almarhum, dapat kucup jenazahnya yang tersenyum, dalam keadaan tersenyum kembali kepada penciptanya. Kita ambil kesempatan ini sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Baik tuan-tuan yang berbakti Allah Taala, mudah-mudahan baki umur yang masih berbaki pada kita ini dapat kita gunakan dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Untuk itu saya persilakan Datuk Seri Abu Hassan Din untuk memulakan mukadimah beliau pada malam ini. Silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
slow. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dengar tidak tahu lah, wallahu a'lam. Ini start-start ada gangguan. Macam mana nak cakap panjang? Alhamdulillah. Pertama sekali, yang kita muliakan saudara pengacara majlis, yang kita muliakan Al-Fadil Al-Ustaz Azhan Ishaq selaku moderator kita pada malam ini, merangkap mudir dan pengasas komplek Tarbiyah Rawdatul Jannah atau ringkasannya Kota Raja di Taman Miru Ipoh Perak. Yang kita muliakan Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para-para asatizah, tuan-tuan imam, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang saya anggap sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mulakan dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut alhamdulillah, tak kira di mana jua kita berada, dengan harapan Allah akan melipat gandakan lagi nikmatnya kepada kita, insyaAllah. Dan alhamdulillah, buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan, kita berkumpul dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang dianggap sebagai rawdatan min riyadil jannah. Kita sebenarnya sedang berada dalam salah sebuah taman di antara taman-taman syurga Allah. Berbahagialah tuan-tuan. Yang penting, di atas kepala kita sekarang ini sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Masya-Allah tabarakallah. Para malaikat berebut-rebut untuk mengepakkan sayapnya untuk menaungi kita dengan penuh rahmat dan barakah. Dan insya-Allah sepanjang kita duduk dalam majlis ini, maka selama itu kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimah, bila kita cakap pasal mati, soalan pun mati juga tadi, dalil. Saya sentuh sikit saja. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh ada menyebut orang yang nak mati ni terbahagi dua jenis. Orang yang nak mati, yang dah mati, terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, ada orang yang Allah sayang. Yang kedua, ada orang yang Allah benci. Adapun orang-orang yang Allah sayang, Allah akan berkata kepada malaikil maut saat dia nak mati, apa Allah kata, wahai malakil maut, orang yang kamu nak ambil nyawa dia tu aku sayang dia, oleh itu ambillah nyawanya secara terhormat. Pasal apa Allah sayang? Sebab dia banyak melakukan amal ibadat,
Dia patuh perintah Allah. Apa yang Allah suruh semua dia buat. Apa yang Allah larang semua dia tinggalkan. Menyebabkan Allah sayang dia, maka saat dia nak mati nanti, Allah akan berkata kepada malikil maut, wahai malikil maut, ambillah nyawanya secara terhormat. Adapun orang-orang yang Allah benci, orang-orang yang Allah tak suka, pasti Allah tak suka sebab apa yang Allah suruh dia tak buat, yang Allah larang dia buat. Bila Allah benci, Allah tak suka, Allah akan berkata kepada malikil maut, wahai malikil maut, orang yang kamu nak ambil nyawa dia itu, aku benci dia, aku tak suka dia. Terpulanglah kepada kamu, macam mana kamu nak ambil nyawa dia. Bagi nak menceritakan macam mana malikil maut ambil nyawa, disebut secara detail dalam satu hadis yang paling panjang yang pernah saya berjumpa. Satu hadis yang paling panjang yang pernah saya jumpa. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini sama dalam kitab Ruh yang ditulis Ibn Qayyim, ataupun tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Abu Lais As-Samarqand, juzuk yang kedua, atau tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis jilid yang kedua terbitan Jakim. Panjang hadis ini bermula daripada innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa akbali min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun bidul wujuh ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa jalasu hawlahum maddal basar. Kalau baca 4 muka surat tuan-tuan habis masa waktu itulah. Maksud dia, hari ini Allah Nabi nak ceritakan, adapun orang-orang yang Allah sayang, saat dia nak mati, Allah Ta'ala malikul maut ambil nyawa dia secara terhormat. Macam mana cara terhormat? Pernah berlaku satu ketika, seorang hamba Allah yang bergelar Tuan Guru, Al-Ustaz, saat dia nak meninggal dunia, dia nazak 3 hari 3 malam. Nazak 3 hari 3 malam. Badannya dah kaku, matanya dah rapat, dah tak bergerak dah. Tiba-tiba hari ketiga dia nazak, tengah orang baca Yasin, tiba-tiba orang boleh terkejut sebab dengan suara yang fasih dia menyebut, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah. Persoalannya, ya waalaikumussalam tu pasal apa? Dan nazak 3 hari 3 malam tiba-tiba disebut wa'alaikumussalam pasal apa? Ada kemungkinan malaikat maut yang datang nak ambil nyawa dia bagi salam dekat dia. Itu cara terhormat. Bila datang malaikat maut, dalam hadis dia sebut, apa kata malaikat maut? Kalau terujuk dalam hadis ini, dia sebut, ya ayyatuhan nafsut tayyibah irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Itu disebut dalam hadis itu. Wahai roh yang baik, wahai orang yang Allah sayang, sekaranglah masanya untuk kamu kembali kepada keampunan Tuhan kamu dan keredaannya. Allah suka kamu, Allah sayang kamu. Sebaik malaikat bersebut kata-kata ini, apa yang berlaku? Disebut hadis tadi, fatasilu kama tasirul qatrah min fayyis siqa, mengalir keluar rohnya, mengalir pada mana? Wallahu'alam. Lepas rohnya mengalir keluar sampai habis, ditadah oleh malaikat dengan kain kafan yang dibawa daripada syurga. Ma'ahum kafanun min akfal jannah. Mereka bawa kain kafan daripada syurga. Selesai rohnya keluar, maka malaikat bawa rohnya naik ke atas bersama Raqib, Atib dan juga Malikul Maut. Naik nada Allah. Selesai.
itu roh orang Allah sayang. Allahu Akbar, hebat. Sebaliknya kalau Allah benci, Allah akan berkata kepada malaikat maut, orang ni aku tak suka, aku benci dia. Terpulanglah kepada engkau, macam mana kau nak ambil nyawa dia. Maka datanglah malaikat maut saat dia nak mati. Apa kata malaikat maut? Disebut hadis. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, irji'i ila ghadabin min Allah wa sakhatih. Wahai roh yang jahat, wahai roh yang Allah benci, wahai roh yang Allah tak suka, sekaranglah masanya kamu terpaksa kembali kepada kemurkaan Tuhan kamu dan kemarahannya. Sebab malaikat maut sebut kata-kata ini, apa berlaku? Dalam hadis sebut, fatafarraqa fi jasadi, roh akan bertaburan dalam badan, roh akan berkecai dalam badan, roh tak nak keluar. Bila roh tak nak keluar, terpaksalah malaikat maut guna kuasa dia. Apa kuasa dia? Disebut hadis tadi, fayantaza'uha kama yantaza'a safud min as-sufil mablul. Terpaksa malaikat guna kuasa dia, sentak roh, sentak rohnya seperti mana menyentak besi yang panas menyala di kalangan bulu-bulu yang basah. Ah, itu kadang-kadang tu ternampak orang mati dengan terkangkang, terbeliak biji mata, terjegir mata, terpencil, terperak. Itu kita nampak. Yang tak tahu Allahu alam. Yang penting, yang baik mati, yang jahat mati. Itu sebut hadis tadi. Baik, selesai dah mati, masuk alam barzah. Selesai urusan alam malakut, alam jabarut, selesai semua, maka jenazahnya dibawa ke perkuburan. Orang yang masuk kubur pula, tuan-tuan, kata Syekh Imam Ibn Qayyim, ada dua jenis juga. Tuan-tuan pergi kubur, tuan tengok bertulisan aja. Yang kita nampak bertulisan aja. Dalam sana tak tahu apa berlaku. Maka Ibn Qayyim kata, orang yang masuk kubur juga ada dua jenis. Yang pertama, ada orang dia masuk dalam kubur, dia tergolong gulungan yang dinamakan roh mun'amah. Roh mun'amah. Apa dia roh mun'amah? Dia masuk dalam kubur, dia hidup dalam suasana mendapat nikmat di alam barzakh. Pasal apa dia dapat nikmat? Sebab dia boleh jawab soalan munkar nakir. Pasal apa dia boleh jawab soalan munkar nakir? Sebab masa dia hidup, banyak amal ibadatnya, banyak kebajikannya, banyak kebaikannya. Maka dia boleh jawab soalan munkar nakir. Bila dia boleh jawab soalan munkar nakir, maka dia hidup dalam suasana mendapat nikmat daripada Allah SWT. Apa nikmatnya? Wallahu alam. Dalam hadis yang disebut, orang-orang yang boleh menjawab soalan munkar nakir, insyaAllah tuan-tuan depan saya jangan bimbang lah ni. Kalau inilah orang, insyaAllah besok tuan-tuan boleh jawab soalan makan nanti, insyaAllah. Tuan-tuan jangan bimbang lah ya. Amin lah. Oh lambat sangat. Kalau inilah orang-orang, insyaAllah tuan-tuan masuk kubur nanti, datang muka nanti, man rabuka, alah, soalan macam tu pun nak tanya. Saya yakin tuan-tuan boleh jawab. Kalau semua soalan tuan-tuan jawab di akhir sekali, sebelum munkar nakir pergi, disebutlah hadis yang panjang tadi. Sebelum munkar nakir pergi, dia akan berkata kepada orang yang boleh jawab soalan tadi, dia kata apa? Nam namatil arus, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Itu kata-kata terakhir munkar nakir bagi orang yang boleh menjawab semua soalannya sebelum dia pergi. Dia kata apa? Nam namatil arus, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Tuan-tuan faham ke ni? Ha? Pengantin tidur macam mana? Ya, faham-faham ni pengantin tidur macam mana? Tak tahu, faham pengantin tidur macam mana? Saya pernah tanya seorang pakcik umur 75 tahun lebih. Tanya, pakcik dah kahwin belum? Dia kata, dah ustaz, dah bercucu dah.
Tentu pakcik pernah jadi pengantin dulu. Ha, pernah lah dulu lah. Tanya macam mana pengantin tidur pakcik, dia tak ingat sejak lama lah. Tanya pula anak muda baru kahwin, baru seminggu kahwin. Jari masih merah dengan inai lagi. Tapi bila saudara kahwin minggu lepas, baru seminggu kahwin. Tanya dia, macam mana pengantin tidur? Dia jawab, ustaz, pengantin tak tidur. Saya tanya macam mana pengantin tidur, dia jawab pengantin tak tidur. Betul ke? Tak tidur. Ini hadis simbolik. Dalam hadis Nabi, Nabi kata malaikat maut akan berkata, nam namatil arus, tidurlah anda sabtibana tidurnya pengantin. Kalau tuan-tuan tahu pengantin tidur macam mana, simboliknya pengantin bila masuk bilik tidur, dia tidur ke tak tidur itu soal dia. Tapi kita sebagai paknya, maknya, pak mentua, mak mentuanya, berani tak lepas sejam pengantin masuk bilik tidur, pergi ketuk pintu, buka pintu dia, mat, kau berapa mat? Berani? Pernah buat? Pernah buat? Itu makna tidur pengantin, orang tak kacau, tak ganggu, tak usik. Sampai besok pagi pukul 10 tak bongkor-bongkor lagi. Sebab dua-dua KO. Tapi siapa pada ganggu dia? Siapa pada kejut? Betul tak? Itu makna simbolik tidur pengantin. Sama macam orang yang boleh jawab semua soalan muka nangkir. Selamat. Dia katakan roh mun'amah. Adapun sebaliknya roh mu'azzabah. Yang kedua namanya roh mu'azzabah. Kenapa namanya roh mu'azzabah? Roh hidup di alam barzakh dalam suasana diazab dan diseksa. Diazab dan diseksa. Kenapa diseksa? Kenapa diazab? Sebab tak boleh jawab soalan munkar nakir. Bila munkar nakir tanya, man rabbuka? Dia kata, ha, what ka? I don't know tadi. Bila dia I don't know saja, dia bantai di munkar nakir. Yang penting kau jawab soalan aku. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Aku tak tahu tadi. Nak jawab macam mana? Amal ibadat tak ada. Pahala tak banyak. Macam nak jawab soalan munkar nakir? Bila tak boleh jawab, dia akan diseksa, diazab, dipukul. Sampai terbenam. Diangkat. Tak balik. Man rabbuka? Aku tak tahu. Dipukul, diazab, diseksa, terbenam, angkat balik. Itulah kerja munkar nakir. Sampai bila? Sampai dia boleh jawab soalan munkar nakir. Kalau tak boleh jawab, dia akan diseksa sampai hari kiamat. Itu namanya roh mu'azzabah. Allahu Akbar. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, al-qabr awal manazil min manazil al-akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysar, faman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Sadaqa Rasulullah. Ya, bermaksud kubur yang kita tengok itu. Kita sering pergi kubur. Kita bawa jenazah ke kubur. Kita ziarah kubur. Kita tengok kubur. Nabi kata kubur itu adalah tempat turun yang pertama dalam rangka menuju ke alam akhirat. Barang siapa selamat dalam kubur, itu yang kubur ya roh mun'amah tadi, selamat dalam kubur, maka alam-alam selepas itu lagi senang dan mudah untuk dia. Tak ada masalah. Tapi kalau dalam kubur pun tak selamat, maka alam-alam selepas itu lagi teruk dia nak kena. Ini realiti daripada hadis Nabi tadi. Kalau begitu tuan-tuan, Syekh Ibn Qayyim meneruskan pembahasannya mengatakan, kalau tadi nak mati dua jenis, masuk kubur dua jenis, maka orang yang mun'amah ni pun, yang mun'amah ni pun, dia pergi mahsyar nanti ada dua jenis lagi. Yang pertama, ada orang dalam kubur dia selamat.
dia selamat. Di mahsyar nanti dia selamat. Pasal apa selamat? Sebab dia boleh jawab soalan mungkar nakir. Dia selamat, di mahsyar lagi selamat. Yang kedua, ada orang dalam kubur dia selamat. Pasal apa dia selamat? Sebab dia mati dan masuk kubur hari Jumaat. Walaupun dia mak rempit, penyangak, penyamun, dia mati hari Jumaat. Tak kira siapa, mati hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, maka dalam kubur dia selamat. Berpedukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, man mata yaumal Jumu'ah aw lailaha waqqahu Allah min azabil qabr. Yang bermaksud, barang siapa meninggal dunia pada hari Jumaat dan masuk kubur hari Jumaat, maka Allah selamatkan dia daripada seksa kubur. Bagi dia tidak ada seksa kubur, walaupun dia orang jahat, walaupun dia tak pernah sembahyang. Sebab mati hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, maka dia selamat. Tapi kalau mati hari Khamis, masuk kubur Jumaat, dia kena. Atau mati hari Jumaat, masuk kubur hari Sabtu, dia kena. Hadis Nabi sebut, man mata yaumal Jumu'ah aw lailaha, mati hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat sebelum terbenam matahari, dia selamat. Sebab itulah tuan-tuan, tolong wasiat kepada anak cucu kita. Tolong wasiat anak cucu kita, kalau kita meninggal dunia pada hari Jumaat walaupun jam 3 petang, ikhtiar masuk kubur sebelum terbenam matahari, selamat. Tetapi oleh kerana dia selamat masuk hari Jumaat, dia mahsyar nanti dia teruk dekat dia. Oh, selama ni kau relax ya. Kau tak pernah sembahyang. Kau tak ada sujud sembah Allah. Oleh kerana kau mati hari Jumaat, dalam kubur kau selamat. Kau relax. Sekarang, kena kau. Sebenarnya kata Syekh Ibn Qayyim, orang yang rahmun amah tadi, dia ada dua jenis lagi. Yang pertama, ada yang dalam kubur dia selamat, di mahsyar lagi selamat. Dan ada orang yang dalam kubur dia selamat, di mahsyar teruk dia kena. Ada pun yang mu'azabah, roh yang diseksa, juga di mahsyar nanti ada dua jenis. Yang pertama, ada dalam kubur dia diseksa. Pasal apa diseksa? Sebab dia tak boleh jawab soalan mungkar nakir. Pasal apa tak boleh jawab? Sebab ibadat tak ada, amal ibadat tak ada. Tapi di mahsyar dia selamat. Di mahsyar dia selamat. Pasal apa selamat? Sebab dia termasuk salah seorang yang Nabi sebut 7 golongan yang akan selamat di mahsyar. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla ila dhilluh. 7 jenis manusia yang Allah akan naungkan pada hari tidak ada bayang-bayang melainkan bayang-bayang Allah. Itu hari mahsyar. Allah selamatkan dia. Siapa dia? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau dia pemimpin yang adil tapi tak sembahyang, dalam kubur dia kena. Pemimpin yang adil tak sembahyang, dalam kubur dia kena. Pasal apa? Dia tak akan boleh jawab soalan mungkar nakir. Tapi kalau dia pemimpin yang adil, maka di mahsyar dia selamat. Dan yang kedua, ada orang dalam kubur tak selamat. Sebab tak ada jawab soalan mungkar nakir, maka di mahsyar dia lagi teruk dia kena. Jadi inilah tuan-tuan gambaran tentang keadaan manusia, sama ada yang dah pergi dan kita yang belum pergi. Jadi bersedialah tuan-tuan, kita nak masuk kumpulan mana? Nak masuk kumpulan Allah sayang ke? Nak masuk kumpulan Allah benci ke? Dalam surah Insan, Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami sediakan jalan. Kami sediakan jalan. Siapa nak ke syurga, ini jalan dia. Siapa nak ke neraka, ini jalan dia. Terpulanglah. Sampan di air, pengayuh di tangan, kayuhlah nak mal arah tuju kita. Nak syurga ke nak ke neraka, itu hak kita bukan hak orang lain. Tuan-tuan,
tolonglah beri perhatian, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama yang dinambahkan rahmun amah, masuklah kubur selamat kita, dan insyaAllah besok di mahsyar pun lagi selamat ada kita insyaAllah. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan untuk hidup ini. Ingat, kerana apa Nabi kata, bila Nabi tanya sahabat, tahukah kamu siapa orang yang paling cerdik? Ata'lamuna manil kayyis, kata Nabi. Tahukah kamu siapakah manusia yang paling cerdik? Sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu Nabi jawab, al-kayyis man dana li nafsihi wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sentiasa menghitung dan mengkoreksi diri sendiri, lalu dia beramal untuk selepas kematiannya. Beramal untuk lepas mati, bukan beramal untuk hidup. Beramal untuk lepas mati. Sedialah bekalan banyak-banyak, sedialah pahala, sedialah bekalan insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdik, dalam kubur kita selamat, di mahsyar lagi lagi selamat. Dalam mahsyar selamat, akhir tempat kita di syurga. Itulah bertelamat tujuan hidup kita, kerana kita nak ke syurga. Wallahu a'lam. Terima kasih Tok Sri Abu Hassan bin Al-Hafiz di atas mukadimah yang telah disampaikan tadi. Boleh dengar suara saya? Yeah. Baik. Soalan yang pertama, kalau tuan-tuan ada soalan lagi boleh hantar ke depan insya-Allah. Yang tadi tu. Tuan jawab dulu. Okey, Datuk akan jawab soalan yang pengerusi tanya awal-awal tadi berkaitan dengan tahlil diterima atau tidak. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, tak apa. Nama soalan dia. Baca soalannya. Apakah boleh dilakukan tahlil selepas kematian? Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Terima kasih. Ya, ini soalan pertama. Terima kasih. Sebenarnya tuan-tuan, bila sebut tahlil sekarang jadi isu. Isu yang sampai sekarang masih panas dan hangat diperbincangkan. Kerana ada orang pernah tanya seorang ustaz. Orang pernah tanya seorang ustaz, ustaz, boleh tak kalau saya nak buat tahlil arwah untuk mak saya dah meninggal, sampai tak pahala? Ini soalan ni. Ustaz tu jawab, boleh buat dan insyaAllah sampai pahala. Sebab tu ada orang buat. Ada ustaz kata boleh buat sampai pahala. Bukan ramai lah orang buat. Asal mati tahlil. Tambah-tambah orang Melayu, termasuklah orang di Dungun ni bersama lebih kurang. Orang Melayu ni asal kenuri tahlil, tahlil kenuri. Asalkan buat tahlil kenuri. Bila kenuri buat tahlil. Tak kira kenuri apa. Kadang-kadang kenuri sambut hari lahir, kenuri birthday. Yang kenuri tu sambut birthday tahlil arwah. Mana logiknya, tak relevan langsung. Kenuri sambut sambut hari lahir tapi tahlil arwah. Kenuri naik rumah baru tahlil arwah. Kenuri doa selamat tahlil arwah. Tak apalah. Sebab itulah ustaz tu kata boleh buat dan sampai pahala insya-Allah. Ada ustaz jawab macam tu. Tanya ustaz lain pula. Ustaz, kalau saya nak buat tahlil arwah untuk mak saya sudah meninggal, boleh tak sampai tak pahala? Ustaz tu jawab, ustaz lain lah, ustaz yang orang lain pula. Dia kata buat tu boleh, boleh buat. Sampaikah pahala? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak Allah. Hak kita boleh buat. Buat tahlil. Sampai tak pahala, itu urusan, itu urusan Allah. Dua. Lepas tanya pada ustaz lain, orang lain pula tanya ustaz lain. Ustaz ni agak utara sikit lah, bukan utara sangat lah. Dia tanya ustaz dan ustaz, boleh tak kalau saya nak buat tahlil untuk arwah mak saya sudah meninggal dan sampai tak pahala? Ustaz tu jawab,
tak boleh buat. Siapa buat, buat bid'ah, sesat, masuk neraka. Yang buat tahlil masuk neraka, yang ditahlilkan pun masuk neraka. Faham? Tiga ustaz, tiga jawapan. Datang soalan kepada saya, tanya saya, boleh tak buat tahlil untuk bayi telah meninggal? Maka saya jawab, senang aja. Saya kata nak buat boleh, siapa larang? Saya buat. Saya buat tahlil untuk mak ayah saya, tapi tak pernah saya minta orang lain tahlilkan mak ayah saya. Tuan-tuan, seumur hidup saya, tak pernah saya minta orang lain tolong tahlilkan mak ayah saya, tak pernah. Walaupun saya buat kenduri rumah saya. Kadang-kadang bila saya buat kenduri, datang pakai baju Melayu, pakai kain, bawa buku Yasin. Saya tak buat apa ni? Ustaz tak buat tahlil ke? Tak ada. Saya panggil makan, lepas makan belah. Tahlil saya buat sendiri. Malam Jumaat, malam biasa kalau saya ada di rumah, saya tak keluar mana-mana, saya, isteri saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya buat tahlil untuk mak ayah saya. Tak pernah saya minta orang lain buat tahlil mak ayah saya. Saya buat. Itu maknanya tahlil boleh buat. Saya pun buat. Cuma sampai tak sampai, kena cek. Cek di mana Ustaz? Mak ayah dalam mati itu ada akaun akhirat tak? Ada akaun tak? Habiskan. Apa akaun akhirat itu Ustaz? Dalam masa dia hidup, dia ada buka akaun tak? Akaun macam mana Ustaz? Akaun akhirat lah. Apa benar? Akaun akhirat untuk simpan pahala. Akaun dunia untuk simpan duit. Seulang lagi sekali. Akaun dunia, kita pergi bank buka akaun untuk simpan. Simpan duit. Akhirat pun kena buka akaun juga. Untuk simpan pahala. Macam mana nak buka akaun akhirat? Hanya dengan sembahyang. Sebab tu ulama kata nombor akaun akhirat 24434. Itu nombor akaun dia. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan dah buka akaun akhirat. Malam ini tuan-tuan datang masjid dengan ceramah, ada pahala tak? Ada pahala tak? Masuk akaun tuan-tuan. Tuan-tuan mari masjid niat i'tikaf, ada pahala tak? Masuk akaun tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan meninggal dunia, akaun masih ada. Anak-anak buat tahlil, ada pahala. Sampai akaun dia. Sebab akaun dah ada. Tiba-tiba akaun tak ada. Hidup tak pernah sembahyang semua hidup. Tak pernah sujud sembah Allah, akaun tak ada. Kalau masjid kampung surau tak buka akaun di bank. Contoh. Kalau masjid kampung surau ni tak buka akaun di bank Islam. Tuan-tuan pergi bank Islam. Wahai bank Islam, ini RM1,000 saya nak bagi wakaf dekat masjid kampung surau. Bank pun ambil RM1,000. Masjid dapat tak? Masjid dapat tak? Siapa tak dapat? Akaun tak ada. Hari mana pergi duit tu? Mana pergi duit tu? Burn habis. Maka samalah. Ayah ibu tuan-tuan yang dah meninggal, kalau masih hidup dia tak pernah buka akaun akhirat, tak pernah sujud sembah Allah, dia sendiri tak dapat pahala. Tiba-tiba kita ada hadiah pahala untuk dia, buat apa? Malah hadis Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul, al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salah. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salah. Ia membezakan seorang Islam dan orang kafir, tinggal sembahyang. Siapa sembahyang dia orang Islam, tak sembahyang dia kafir. Tu Nabi kata, bukan saya kata. Hadis sahih muttafaq alaih. Ia membezakan orang Islam dan orang kafir, tinggal sembahyang. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan Islam. Orang tak sembahyang dia kafir. Tapi kafir apa? Ha, ni yang buat terkejut ni. Ulama kata kafir tu ada dua. Yang pertama dipanggil kafir fujur. Kafir fujur, kafir di luar Islam. Yang tak terima Islam itu kafir fujur. Ada apa dalam Islam? Dalam Islam, dia Islam. Tapi kerana tak sembahyang,
dia namanya kafir fasik. Ada dua tu. Yang penting yang ini kafir fujur, luar Islam, tak terima Islam. Yang ini dalam Islam, dia masih Islam, masih mengucap dua kalimah syahadat, tapi kalau tak sembahyang, dia kafir fasik. Yang penting kafir fujur ke kafir fasik ke, ijma' ulama' kata orang kafir, buatlah baik macam mana pun, pahalanya tidak ada. Sebab orang tak sembahyang, akaun tak ada. Jadi bila akaun tak ada, kita dah bagi hadiah pahala untuk dia buat apa? Akaun tak ada. Maka sebab itu tuan-tuan, jawapan saya senang saja. Tuan-tuan boleh buat untuk mak ayah tuan-tuan. Ha, cuma tengok dia ada akaun tak? Tuan-tuan tahu lah mak ayah tuan-tuan. Macam mak saya, ayah saya tahu mereka ada akaun. Ayah saya ada akaun, mak saya ada akaun. Mak saya pula Allahu Akbar, saya tahu dia selamat. Saya yakin mak saya selamat di alam barzah. Pasal apa? Mak saya meninggal dunia dalam bulan Ramadan, malam Jumaat, di surau tengah semayang terawih. Itu mak saya. Saya ulang sekali. Mak saya meninggal dalam bulan Ramadan, malam Jumaat, di surau tengah semayang terawih, mak saya meninggal. Selamat dia. Saya yakin dia selamat. Dahlah mati hari Jumaat, malam Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, tengah semayang, malam Jumaat, bulan puasa. Saya yakin mak saya selamat. Tapi saya tak putus-putus menambahkan pahala untuk mak saya, dengan harapan besok bila Allah timbang dosa pahala dia, saya yakin pahala dia banyak daripada dosanya, dan mak saya akan selamat insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya. Apa hukumnya menggunakan minyak wangi yang ada campuran alkohol dalam solat? Sah atau tidak solat tersebut? Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya dah jauh hukumnya, ulama-ulama membahaskan panjang lebar tentang hukum minyak wangi yang ada alkohol. Pertama sekali kita kena fahami apa itu alkohol. Alkohol ada dua jenis. Yang pertama, alkohol yang terdapat dalam arak, minuman arak, itu nama dia alkohol. Dan yang kedua, alkohol yang ada dalam minyak spirit, dalam minyak tu yang duduk nyala ke lampu gasoline untuk kita guna minyak spirit tu, dia pun ada alkohol. Baik, dalam minyak wangi itu alkohol mana? Alkohol yang ada dalam arak ke alkohol yang ada dalam minyak? Ada ulama kata dia alkohol yang ada dalam minyak digunakan untuk cepat kering, spray aja cepat kering, itu alkohol. Alkohol daripada minyak, bukan daripada arak. Satu. Yang kedua, kata ulama, walaupun alkohol daripada arak sekalipun, tapi bila terspray badan kita, yang melekat hanya wangiannya, minyaknya dah habis, terbang, kering. Tak sempat kena badan kita. Dan kalau kena pun, sikit benar. Sikit benar. Maka itu dia maafkan. Saya masih ingat tuan guru saya, Allah Akbar, bekas mufti kerajaan Kelantan, Datuk Muhammad Nur Ibrahim. Dia juga mengatakan, barang siapa pakai minyak wangi yang ada alkohol dan dia berguna untuk semayang, diharuskan kerana dia dimaafkan. Sebab bila kita spray badan kita, yang kena bukan alkohol itu. Yang kena adalah wangi-wangiannya, alkohol yang kering. Alkohol kena angin, habis. Kalau begitu, alkohol minyak dalam arak ke, alkohol dalam spirit ke, kalau ada pun sikit benar. Samalah seperti ulama memaafkan kalau tak cicak kena tangan kita. Ya. Yeah? Kadang-kadang tuan-tuan kalau di kampung-kampung, masjid kampung tu, bila baca tayat at-tahiyat, cicak atas tu, M tu biar atas ni, atas tangan kita ni. Wah, hebat punya cicak. Dia boleh aim daripada atas tanah, dia boleh jatuh, dia jatuh terjadi at-tahiyat. Jatuh tak cicak sini, kita pun teng. Ni melambung tak cicak pergi, ada kesan tak tak cicak? Ada, dimaafkan. Kalau itu dimaafkan, samalah alkohol yang ada dalam minyak wangi. Tetapi kata pula ulama-ulama tasawuf,
Kalau boleh, seelak-eloknya hindarkanlah. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, adakah orang sakit? Adakah orang sakit dijanjikan syurga? Ujian sakit menghapuskan dosa. Bagaimana pula dosa yang akan datang? Dosa yang akan datang pun tu. Dosa akan datang. Tak apalah tuan-tuan, yang penting memang kalau sakit itu dianggap musibat, memanglah sakit itu musibat. Apa yang kena kita semuanya dianggap musibat. Maka bila itu musibat, Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillah minasyaitanir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak menimpa kamu sebarang musibat. Tersepak batu, itu musibat. Terantuk kepala, tak kira dari mana-mana pun, itu musibat. Sakit, itu musibat. Maka Allah Ta'ala tidak menimpa kamu musibat, melainkan kamu sendiri yang punca berlakunya. Dan di sebalik itu, kata Allah, dia adalah merupakan kifarat bagi Allah mengampunkan sebahagian dosa-dosa kamu. Demam, itu musibat, Allah ampun sikit dosa. Teruk sikit demam, banyak sikit dosa Allah ampunkan. Lama demam, lagi banyak dosa Allah ampunkan. Tak, Allah kata wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Ta'ala ampun semua, cuma ampun sebahagiannya. Adapun dosa-dosa yang akan datang tu, Allah alam lah dosa apa. Dah tahu dah dosa tu buat dosa buat apa. Dah tahu dosa akan datang pula, dosa apa, Allah alam. Yang penting dosa yang telah lalu. Dan yang kedua, ingat, Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bukan sekadar kita kena musibat. Bahkan ada dosa-dosa yang kita buat yang tak melibatkan orang lain. Dosa yang kita buat yang tak melibatkan orang lain. Yang tak melibatkan sama makhluk. Seperti tikam ekor. Seperti buka aurat. Tak melibat orang lain. Tuan-tuan selama ni, tuan-tuan tikam ekor. Tiba-tiba satu hari, tuan-tuan insaf, sedar, berhenti. Mula hari ini aku tak nak tikam ekor lagi dah. Sabarlah perempuan yang buka aurat, dia tak melibat orang lain. Satu hari dia buat insaf, mula hari ini aku tak nak buka aurat lagi dah. Maka dosa sebelum itu habis diampunkan. Perpadukan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yang bermaksud, apabila kamu berhenti daripada benda yang salah itu, berhenti benda yang berdosa itu, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Habis. Dengan berhenti saja. Tetapi kalau dosa melibatkan orang seperti mencuri, itu Allah tak akan ampunkan. Mengumpat, Allah tak akan ampunkan. Sebab dia melibatkan orang lain. Dan melibatkan orang lain, Allah tak akan ampunkan, melainkan setelah orang yang terlibat itu mengampun lebih dulu. Bahawa Allah ampunkan. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana kita mencuri barang orang, pergi jumpa dia balik, serah balik barang itu, atau bayar kosnya, minta ampun dia, diampunkan, bahawa Allah ampunkan. Tapi kalau dia kata, aku tak reda dunia akhirat, tanggunglah dosa sampai di kiamat. Sebab Nabi kata dosa ada tiga jenis. Qala Rasul, ad-daywanun salasa. Dosa ada tiga jenis. Daywanun yughfar, wa daywanun la yughfar, wa daywanun la yutraq. Dosa ada tiga jenis, kata Nabi. Yang pertama, dosa yang diampunkan secara otomatik. Jadilah. Secara otomatik Allah ampunkan. Tak payah bertobat, tak payah minta ampun, tak payah istighfar. Habis Allah ampunkan. Ada yang kedua, dosa yang tak akan diampunkan melainkan bertobat dan beristighfar. Dan yang ketiga, ada dosa yang tak akan ditinggalkan. Iaitu dosa yang melibatkan semua makhluk. Dan dosa akan dibawa ke akhirat, akan dibicarakan. Kerana orang itu tidak mengampunkan dosa kita. Itulah. Mudah-mudahan kita faham ya, dosa yang kita buat kalau tak berdebat orang lain, insyaAllah bis Allah akan ampunkan kalau kita berhenti dengan melakukan benda yang salah itu. Wallahu'alam. Baik, soalan seterusnya, adakah haram memakai contact lens berwarna untuk tujuan kecantikan? Pakai apa? Contact lens. Contact lens mata. Oh, saya pakai contact lens. Dia tak apa hukum pakai contact lens tujuan kecantikan. Tujuan kecantikan. Bila masuk tujuan kecantikan, tuan-tuan,
Jangan kita contact lens. Apa yang kita letak di muka kita, niat untuk tujuan kecantikan, nak narik minat orang, perempuan khususnya, maka dia dianggap perempuan yang berzina. Jangan ke contact lens. Perpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, ayyumam ra'atun ista'attarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Mana-mana perempuan yang mengenakan minyak wangi walaupun jenis atar, dia lalu di kalangan kaum lelaki supaya orang terpengaruh dan terpikat kepada dia, maka perempuan dia anggap perempuan yang berzina. Maknanya perempuan tidak boleh mengenakan perhiasan untuk orang lain. Kalau kena perhiasan untuk suami dia, kalau guna kontak lens untuk perhiasan, mata orang Melayu tu kan mata kelabu, tiba-tiba buah mata biru, dia buat kontak biru supaya orang tertarik kepada dia, maka dia adalah perempuan yang berzina. Bagus, sebab itu dia tidak boleh menghiaskan diri dia. Sebab kalau benda nak hias diri dia hanya untuk suami saja. Tentu dia rujuklah Quran di ayat, sama ada ayat 31 surah An-Nur maupun dari surah Al-Ahzab, dua surah Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa libuhulatihinna. Yang bermaksud, jangan sekali-kali wanita itu memperlihatkan perhiasan tubuh badannya, termasuklah kontak lens tadi, illa kecuali libu'ulatin, untuk suami dia. Untuk suami, go ahead. Nak make up, nak berbedak, kelabu, merah, hijau, make up lah untuk suami. Bila nak keluar, basuhlah muka, keluarlah. Tapi kalau di rumah tak make up, nak keluar dia make up, maka dia anggap perempuan berzina. Perkara hadis yang Nabi sebut tadi. Sebab kehormatan seorang perempuan hanya untuk suami dia sahaja, bukan untuk orang lain. Wallahu'alam. Baik, soalan seterusnya, adakah haram melorek inai di tangan seperti kebanyakan pengantin? Oh, ini pun satu masalah ya. Sebab hari ini kita tengok bila orang nak kahwin, ya Allah, dia lukis di tangan. Hari ini tuan-tuan ya, biasanya kalau perempuan tu berkahwin, yang kena lukis perempuan saja. Tapi hari ini semakin menjadi-jadi. Bila ada majlis perkahwinan, bukan pengantin dilukis, mak pengantin pun lukis juga. Besok celak-celak, mak pengantin pun lukis juga. Semakin mengada melampau-lampau hari ini. Saya takut satu saja. Kalau perbuatan melukis di badan itu, tak kira lukis dengan apa, dengan inai ke, dengan warna ke, dengan cat ke, yang penting perbuatan melukis di badan. Kalau perbuatan ini termasuk dalam istilah wasyam, dalam istilah pekah dia kata wasyam, maka Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, la'anallahul wasyimah wal mustawshimah. Allah laknat orang-orang yang bekerja melukis di badan orang, dan orang-orang yang minta dilukiskan pun dilaknat. Artinya perbuatan wasyam itu, melukis itu, dan dilaknat. Tapi kenapa kita minta lukis? Islam tidak syariat melukis di badan. Perbuatan melukis ini bukan daripada orang Melayu, bukan daripada Islam, tapi daripada satu bangsa lain. Bukan daripada orang Melayu, bukan daripada orang Islam, daripada bangsa lain, daripada Hindu. Bila kita buat ikut Hindu, maka Nabi kata, qala Rasul, man tashabbaha biqaumin fawa minhum. Barang siapa ikut amalan satu kaum, maka dia kaum itulah. Kalau dia ikut Hindu, maka Hindulah kita. Sebab itu tuan-tuan, amalan melukis-lukis ini saya bimbang dan takut kalau dia termasuk istilah wasyam. Baik, fatwa dah keluar satu negeri di wilayah persekutuan, mengatakan kalau perempuan nak melukis, jangan melebihi had pergelangan tangan. Ada fatwa keluar. Itu pun dia kata boleh belakang tangan sikit saja, jangan melebihi pergelangan tangan. Fatwa keluar. Dengan syarat lukisan yang tak kekal. Tapi saya bimbang. Walaupun fatwa dah keluar, tapi takut kalau perbuatan melukis itu disilah wasyam. Kalau itu wasyam, dilaknat. Kalau begitu, tak usahlah buat. Hari ini semakin menjadi-jadi. Ada sekali itu saya singgah satu masjid semayang, minta maaf tuan ya, saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Saya singgah semayang asal satu masjid,
Masuk-masuk tengok orang ramai. Ramai orang. Tanya dia apa ramai ni? Ada majlis akad nikah. Saya perhati tengok, uih, ramai ni melukis tangan. Bukan pengantin seorang lukis, mak pengantin, mak nakal pengantin, kakak pengantin, semua dia lukis. Dah jadi tradisi dah hari ni. Takut-takut besok pak pengantin pun turut lukis semua. Ada berada-ada lah tu. Kalau tak ditegurnya, maka sebagai menjadi jadilah amalan ini. Maka sebab itu tuan-tuan, melukis badan itu bukan daripada tradisi Islam. Takut-takut betul dilaknat. Bila dilaknat, seolah-olahnya kita nak berkahwin, nak menikah, mengharap barakah. Bila mana kita campur aduk dengan benda-benda dilaknat, keberkatan tidak ada lagi dah. Mungkin keberkatan perkahwinan tidak ada lagi dah. Tak selamat rumah tangga itu. Mungkin tak kekal. Sebab itu, jauhilah benda-benda perkara-perkara yang boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan. Wallahu'alam. Baik, soalan seterusnya. Mana lebih afdal antara wirid selepas solat dengan majlis ilmu? Sebab setengah imam tidak menghabiskan wirid selepas solat kerana menghormati untuk mengadakan majlis ilmu atau kuliah maghrib atau subuh. Sedangkan masa untuk kuliah boleh diteruskan hingga lepas isyak atau maghrib. Setahu saya, wirid subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setiap lepas solat sangat besar fadilatnya. Mohon pencerahan. Ya, baik, terima kasih. Kita perlu lihat dalam konteks fiqh, khususnya bicarakan bab aulawiyat. Mungkin tuan-tuan yang belajar fiqh fahamlah tu. Bila rujuk kepada bab aulawiyat yang membicarakan khusus mengenai yang manakah yang perlu kita utamakan antara dua perkara, yang mana kita perlu utamakan lebih-lebih lagi antara yang wajib dengan yang sunat. Belajar ilmu apa hukum? Menuntut ilmu apa hukum? Wajib. Banyak hadis-hadis sebut talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib ke atas setiap individu muslim, lelaki maupun perempuan. Maknanya kita buat ceramah, tuntut cari ilmu, nak beri ilmu, tuan-tuan nak cari ilmu, itu wajib. Adapun lepas bayang kita wirid zikir, wajib ke sunat? Mana tak nak utamakan? Mana tak nak utamakan? Walaupun kita kata betul subhanallah, alhamdulillah, kita kata Allah akbar itu qalilun fi dzikr, qalilun fi apa dia kata, khafifun fil lisan wa thaqilun fil mizan. Betul, kita sebut subhanallah ringan pada lidah tapi berat pada timbangan, tapi dia sunat. Hukum dia sunat. Ada menuntut ilmu wajib yang mana nak utamakan. Sebab tu saya tuan-tuan macam cakap, kalau malam sekolah di masjid ini ada ceramah wirid zikir, hari lain kita boleh buat. Di rumah kita boleh buat. Malam ini ada kuliah, kita beri ruang kepada menuntut ilmu itu wajib. Lepas bagi salam, doa ringkas sudahlah. Ini tak, kadang-kadang saya suruh imam kita ni, di segi mentaliti, minta maaf, cakap terang-terang ya. Bagi kita kadang-kadang langsung tak fikir. Oleh kerana malam ini ada ceramah orang ramai, ha, imam pun act lah. Oh, dia baca ayat dia apa yang panjang-panjang. Doa wirid panjang-panjang, sebab orang ramai. Malam tak nak kuliah pun tak ramai, baca Allah surah tu. Sebab kita kena fikir mana aulawiyat. Lepas tu saya kata kadang-kadang, Allah nak mengatakan orang marah pula kan. Saya pernah tuan-tuan bila ceramah ni, ada buat majlis besar-besaran, ceramah Maulid Rasul. Buat lepas maghrib, imam berucap, pengulu berucap, DO berucap, YB berucap. Tuan-tuan faham lah, YB dapat mic dia depan, faham sudah lah. Minta maaf lah. YB dapat mic dia depan, faham sudah lah. Orang berucap, orang ni berucap, orang berucap. Pukul 10 baru start ceramah. Bila pukul 10 nak ceramah, sejam setengah ceramah sampai berubah. Pukul 11 setengah, besok orang nak bekerja. Habis ceramah, orang nak sembahyang. Pak imam boleh baca ayat panjang, la ilaha illallah. Act lah tu. Lepas sembahyang pula diwirik panjang-panjang, hati kata imam besok anak kerja imam oi. Sebab mentaliti tak fikir langsung. Sebab saya pernah tuan-tuan minta maaf lah, saya di antara aulawiyat ini.
Pernah satu ketika sahabat saya meninggal dunia, dia beritahu jenazah akan dibawa ke masjid sekian-sekian dan jenazah akan sembahyang ke lepas sembahyang asar. Saya pergi masjid. Saya sampai masjid, orang ramai, ramai orang. Dia lah, dia kelalan dia ramai. Sampai asar masuk, Pak Imam sembahyang. Lepas sembahyang, dia wirid punya panjang doa, lenguh tangan ni. Habis doa saya petekam Pak Imam. Lain kali kalau jenazah belakang, tak payah wirid, tak payah doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, bawa jenazah ke depan. Doa wirid ini wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Sunat. Sebab jenazah, kalau jenazah tu boleh bercakap, eh Pak Imam aku dah apa cerita? Bila telah cakap, itulah kita mentaliti kita. Maka sebab hari ini soalannya, kita kena ambil bab mana perlu kita utamakan. Sebab tu kalau saya bagi ceramah di Selangor contohnya, di Selangor ada arahan resmi. Di Selangor ada arahan resmi daripada Jabatan Agama, tulis di meja tu, perhatian, sila beri laluan azan bila masuk waktu isyak. Besar tulis di meja tu. Seolah macam ustaz-ustaz dia rabun agak jemput. Besar tulisan tu. Tapi kalau saya beri ceramah, saya kata tuan-tuan, kalau bagi ceramah untuk ceramah saya, tak sah azan. Tanya masjid, boleh tak? Ah, boleh ustaz. Okey, bawa ceramah. Kalau nak azan juga, saya dapat kelas maghrib saja. Saya dapat kelas maghrib saja. Saya ceramah macam masuk maghrib, ah, dia kata tak ustaz, kena azan juga. Okey, tak apa. Saya pasal apa kuliah masuk waktu maghrib, saya berhenti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, sembahyang balik. Sebab azan ni wajib ke sunat? Azan wajib ke sunat? Sunat. Menuntut ilmu, mana yang kita nak? Dah suruh berhenti yang wajib tu. Kadang nak bagi yang? Inilah kita tentukan. Dia mana aulawiyat, mana yang terutamakan. Soal itu saja. Wirid lain waktu tak ada kuliah boleh wirid. Balik rumah seorang-seorang boleh wirid. Di masjid sekali ada kuliah, bagilah peluang kuliah tu. Itu yang wajib. Ini tak. Ini tak duk tamak itu juga. La ilaha illallah. Boleh faham? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, sebab apa kita perlu memperbanyakkan selawat pada Nabi? Ya. Yeah. Kalau lihat dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama, dia mengatakan kita dikenaki memperbanyakkan selawat kerana ia merupakan syarat untuk mendapat syafaat Rasul. Kita dikenaki banyak perbanyakkan selawat sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat Rasul dari akhirat nanti. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, "Aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktharhum alayya salatan." Yang bermaksud manusia yang paling layak dan berhak mendapat syafaat pada akhirat nanti ialah manusia yang paling banyak berselawat kepada aku masa dia hidup. Jadi banyak selawat untuk mendapat syafaat. Cuma silap ustaz-ustaz kita ni, minta maaf lah, bukanlah saya nak condemn, tidak, cuma nak tegur aja. Ada ustaz-ustaz kita yang saya dengar, dia kata, tuan-tuan, kita kena banyak selawat kepada Nabi sebagai tanda kita sayang Nabi. Saya kata, tak betul tu. Banyak selawat bukan tanda sayang Nabi. Banyak selawat syarat untuk mendapat syafaat. Tu hadis saya baca tadi tu. Aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktharhum alayya salatan. Manusia yang paling layak dan berhak mendapat syafaat aku hari kiamat nanti ialah manusia yang banyak berselawat kepada aku. Itu hadis. Adapun sayang Nabi bukan selawat. Sayang Nabi kena ihya sunnah dia, kena praktik sunnah dia. Berpadukan hadis Nabi, qala Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mengihya sunnah aku, itu bukti dia sayang aku. Sayang Nabi bukan kena salawat. Sayang Nabi kena ihya sunnah, dia kena ikut sunnah dia. Apa sunnah yang tuan-tuan ikut?
Kalau tanya sayang Nabi, semua cakap sayang. Tuan-tuan sayang Nabi dah? Apa jawab tak sayang? Semua jawab sayang. Apa bukti sayang Nabi? Apa bukti sayang Nabi? Tunjukkan bukti. Apa dah? Bukti sayang Nabi kena ihya sunnah dia. Kena praktik sunnah dia, ikut sunnah dia. Apa sunnah yang kita ikut? Oh, ada Ustaz, apa dia? Kahwin empat tadi. Oh, pasal kahwin empat ikut Nabi. Perangai tak ikut Nabi. Jadi itu maksud dia, kenapa kita diminta supaya banyak berselawat sebagai syarat untuk mendapat syafaat Nabi di hari akhirat nanti. Wallahu'alam. Baik, soalan seterusnya, saya ingin bertanya mengenai lambang ataupun logo status halal yang dikeluarkan oleh JAKIM di negara kita. Adakah semua produk makanan sama ada yang diusahakan oleh orang Islam atau bukan Islam yang mempunyai tanda halal JAKIM betul-betul halal bahan-bahannya atau sebaliknya? Ya, oleh kerana kita nak seragam tuan-tuan ya. Mungkin dulu sebelum ini ada tanda-tanda halal, logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM, yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Negeri, yang dikeluarkan oleh pertubuhan-pertubuhan, ada. Tapi sekarang diseragamkan. Hanya logo halal JAKIM saja yang boleh digunakan. Yang lain tak diiktiraf. Kalau begitu, logo halal ini untuk apa? Untuk nak pastikan tempat yang ada guna logo halal itu, dia menyediakan makanan, minuman yang pasti halal dan thayyibah. Timbul persoalan. Apakah dia untuk orang Islam saja? Tidak. Sebab dalam soal halal-halal bukan untuk orang Islam saja. Kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah tujuh khusus kepada wahai manusia. Tak kira siapa dia, Islam kah dia, kafir kah dia, tak kira, yang penting ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia tak kata ya allazina amanu. Allah kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah benda yang halal lagi baik. Restoran dekat China. Contohnya kedai Cina, memang toke Cina, kedai Cina, tulisan Cina, tapi dia mendapat logo halal pada JAKIM, dia pelekat situ, maka yakinlah kita dia itu adalah halal. Satu. Yang kedua, bila mana-mana yang tepat guna logo halal, tiba-tiba dia ada menyediakan makanan yang tidak halal, maka pihak berkenaan boleh ambil tindakan. Itu dia saja. Tapi tuan-tuan masuk kedai Cina yang tidak ada logo halal, memang tak ada logo halal, tiba-tiba dia menyediakan makanan yang tidak halal, pihak berkenaan, pihak wajib, tidak boleh ambil tindakan. Tuan-tuan masuk kedai Cina, dia kata makanan halal, dia kata makanan halal, tapi logo halal tak ada. Tiba-tiba dia ada menyediakan juga daging babi, masakan babi. Tuan-tuan pergi report kepada Jabatan Agama Islam, JAKIM ke, polis ke, mereka kata ambil tindakan sebab tidak ada logo halal. Yang kita pergi masuk kedai tak ada logo halal tu pasal apa? Itu salah kita lah. Jadi kesimpulannya, logo halal nak meyakinkan kita tempat ada logo halal itu, dia menyediakan makanan minuman yang halal. Halal benarnya, halal penyediaannya, halal segala-galanya. Halal taib itu dia katakan logo halal yang digunakan di Malaysia pada hari. Wallahu'alam. Baik, soalan seterusnya, apa erti Islam yang sebenarnya? Islam yang sebenar. Macam mana Islam yang sebenar? Islam sebenar Islam. Apa dia Islam? Rukun Islam apa? Mana sembahyang kita ada rukun. Cukup rukun sembahyang terserah. Islam sama juga. Islam ada rukun tak? Berapa rukun Islam? Berapa belah? Rukun Islam berapa belah? Tak tahu rukun Islam berapa lah. Berapa belah rukun Islam? Oh, ini aku belah. Lima saja. Mana kita lima saja. Okey, lima saja apa dia? Yang pertama, mengucap dua kelima syahadat. Yang kedua, sembahyang. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, dua zakat. Yang kelima, ini cukup. Islam lah tu. Ha, cuma dalam konteks yang lebih luas, dia kata apa? Di antara iman, Islam dan ihsan. Ah, ha, gabung tiga ini barulah Islam yang sempurna. Apa dia iman? Kata tambah dia enam rukun lagi. Rukun apa? Rukun iman.
Masuk rukun Islam yang lima ditambahlah dengan ihsan. Apa dia ihsan? Jibril pernah tanya Nabi, "Ya Muhammad, mahwal ihsan?" Nabi jawab, "Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Itu ihsan. Bila mana kita nak beribadat, buat elok-elok. Nak sembahyang, sembahyang elok-elok. Nak puasa, puasa elok-elok. Itu namanya ihsan. Maka gabungan antara iman, Islam, ihsan dikatakan sepenuhnya iman seorang manusia Islam yang sebenar-benarnya. Tapi kalau nama saja Islam, sembahyang tidak, puasa berajin buat, rajin tak buat, itu bukan Islam yang sebenar-benarnya. Islam adalah kepatuhan. Aslim, taslim. Kamu Islam, selamat kamu. Tapi kalau nama saja Islam, amalan tidak Islam, belum tentu kamu selamat di hadapan Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya. Adakah benar orang yang hampir sampai ajalnya akan menyesal dan mohon ditangguhkan kematiannya untuk kembali ke dunia untuk beramal dan bersedekah? Ya, sebenarnya tuan-tuan, ajal maut di tangan Tuhan. Tapi soalannya, ada tak orang-orang ketika dia nak mati dia menyesal? Ada, disebut dalam Quran. Di antaranya orang-orang yang duit banyak, orang yang harta dia banyak, tapi dia tak pernah keluar zakat, dia tak pernah infak, dia tak pernah berbelanja ke jalan Allah, dia tak pernah sedekah walaupun diminta. Maka orang-orang inilah saat sampai ajal dia akan menyesal sesesal-sesalnya. Perpandukan firman Allah, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa aqum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah kata infaklah, belanjalah, sedekahlah, dermalah ke jalan Allah. Apa yang Allah kurniakan kepada kita berrezeki, duit banyak, belanja, jangan terdekut, jangan bakhil, bagi. Lebih-lebih lagi bila orang minta, duit kita banyak, simpan buat apa? Ini duit beribu-ribu, puluh-puluh ribu, ratus ribu. Orang minta nak buat derma, buat surau, buat masjid, RM2 bagi. Ada berlaku tak? Tak ada. Ha, tapi orang berdungu ni, orang berdungu ni baik. Dia malam ni nak minta ni, malam ni. Ha, malam ni nak minta ni. Apakah duit banyak, beribu-ribu bagi RM2. Dia, orang ini, ditakdirkan kalau besok atau lusa sampai ajal dia. Tu Allah sebut tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanjalah, dermalah, sedekahlah sebelum datangnya maut, datangnya ajal. Tapi kalau bakhil lagi, kedekut lagi, tiba-tiba besok atau lusa atau mungkin lepas ini seminggu, dua minggu, sampailah ajal kita. Datang malaikat maut nak ambil nyawa kita. Saat itulah kita akan menyesal sesesal-sesalnya. Yang disebut Al-Quran tadi. Dia kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak tangguhkan kematian aku 2-3 hari, delay lah sekejap. Pasal apa? Fa'asadaka, aku akan pergi bank nak keluar semua duit aku, aku akan infak semua sekali. Boleh tak tangguh kematian aku? Tangguhkan. Allah jawab, walayyu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tak pernah tangguh kematian seseorang semata-mata karena dalam sedekah. Oleh itu tuan-tuan, tolonglah, jangan sampai saat kita menyesal sesesal-sesalnya. Saat kita merayu kepada Allah, boleh tak tangguh kematian kita? Sebab tak pernah Allah tangguh kematian mata-mata kena bersedekah. Oleh itu, orang yang ada duit, ada kelebihan, Allah dah kita nikmat, kaya, harta banyak, janganlah kedekut sangat. Sebab itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita. Kerana Allah bagi sebagai pengurus untuk menguruskan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masa itu kedekut. Tolonglah. Takut-takut besok tu akan menyesal sesesal-sesalnya. Tu akan merayu kepada Allah. Ya Allah, boleh tak tangguh kematian aku? Boleh tak tangguh kematian aku? Boleh tak? Sehari cukup lah.
Aku nak pergi bank, nak keluar semua duit aku. Fa'as-sadaqa wa aku minas salihin. Aku akan belajar semua ketua aku. Allah kata wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajalaha. Allah tak pernah tangguh kematian seorang semata-mata kerana sedekah. Oleh itu tuan-tuan, belum sampai ajal kita, belum sampai kita menyesal, infaklah, belanjalah apa yang ada pada kita, dan insya-Allah Allah janji Allah akan ganti balik dengan cara yang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz, tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala, dengan jawapan kepada soalan terakhir itu berakhirlah sesi soal jawab kita. Dan untuk akhir saya minta kerjasama dalam 5 minit ini untuk sebagai pengenalan kepada Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kota Raja Ipoh Perak, yang mana Datuk Seri adalah penaung dan juga penasihat, dan saya sendiri selaku pengasas dan pengetua. Jadi kita edarkan kepada tuan-tuan poster iklan kaitan dengan ma'ahad kami, madrasah kami di Ipoh Perak. Tuan-tuan boleh ambil, sekarang sedang diedarkan. Tuan-tuan, untuk makluman, ma'ahad kami ini di asaskan pada tahun 2010. Tahun 2010, dan kita dah mula pembinaan, dah banyak dah bangunan-bangunan kita. Yang terakhir kita buat surau yang bernilai RM 1.7 juta. Alhamdulillah dah siap dirasmikan pada 1 Mei tahun lepas oleh Datuk Seri Abu Hasanuddin sendiri, dihadiri oleh para alim ulama kita luar negara, ulama Syria hadir, ulama Indonesia Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam pun hadir, Ustaz Azhar Idrus pun hadir, siangnya pagi pun datang, malam pun datang kuliah. Alhamdulillah. Dan tempat kita dikunjungi para alim ulama, boleh kata seluruh dunia dah pernah sampai dah. Jadi tempat tumpuan di negeri Perak, kawasan air terjun dan dusun buah-buahan. Jadi tuan-tuan boleh tengok di dalam poster tu gambar-gambar kita, dan di sebelah belakang ialah jadual kuliah pengajian yang kita imarahkan. Dan sambutan makin hari makin menggalakkan, alhamdulillah. Dan tiap-tiap bulan kita buat majlis di hujung bulan, ijtimak perkelahan ilmu, termasuk dihadiri oleh bekas mufti Kedah, Datuk Syekh Badruddin. Tiap-tiap bulan kita buat qiyamulail, boleh bermalam di tepian sungai air terjun. Alhamdulillah, ramai juga orang Terengganu yang datang ziarah, melihat sendiri, menyaksikan pembangunan yang kita laksanakan. Tuan-tuan, ini semua hasil sumbangan orang ramai, dan saya yakin juga termasuk sumbangan wakaf daripada orang Dungun pada sebelum ni pun untuk pembangunan ma'had kita. Jadi malam ini kita sediakan juga peluang untuk tuan-tuan berinfak. Kita sediakan tabung selepas solat isyak nanti di luar pintu masjid, dan di belakang kita sediakan kaunter wakaf. Ada sijil wakaf bernilai RM50. Tuan-tuan nak berwakaf dengan nilai RM50 ataupun selebihnya, bolehlah dapatkan sijil wakaf. Dan yang lain-lain kita sediakan tabung-tabung di pintu keluar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk projek yang terkini, insya-Allah dalam hujung bulan ni kita dah buat tempahan jentera yang akan meratakan tapak tanah, iaitu kita akan mulakan pembinaan rumah guru. Rumah wakaf guru, iaitu rumah wakaf bagi mereka yang berkhidmat bekerja di ma'had kita, bukan rumah untuk dia duduk tetap terus. Selagi dia bekerja di sekolah kita, maka dia gunakanlah kemudahan yang tuan-tuan perempuan wakafkan, insya-Allah sumbangan itu. Untuk itu saya persilakan Yang Berbahagia Datuk Seri untuk memberikan sikit penerangan dan juga taujihat berkaitan dengan amalan bersedekah jariah ini. Silakan dengan hormatnya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, saya nak cuma nak cerita sikit latar belakang tempat ma'ad tahfiz kami, iaitu yang kami beri nama Komplek Tarbiyah Raudatul Jannah, ringkasannya Kota Raja. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Facebook, kalau terbuka dalam Facebook nampak Kota Raja, itu tempat kami lah. Cerita segi programnya, apa yang aktiviti-aktiviti yang kami buat, Kota Raja. Buka Facebook nampak Kota Raja, itu sama lah tu. Untuk makluman tuan-tuan, ya, sebelum ini kami pungut cari dana buat surau. Alhamdulillah, hasil kutipan dana yang kami dapat seluruh Malaysia, kami telah bina sebuah surau yang belanjanya 1.7 juta. Ada gambar situ, dua tingkat. Itu hasil kutipan orang ramai. Lepas siap surau, kami bercita-cita nak buat komplek rumah guru dan staf kaki tangan. Kena mandang keadaan tanah tak bertempat terhad, kami tangguh buat sementara. Tiba-tiba baru-baru ini tuan-tuan, untuk makluman baru-baru ini, kebetulan
seorang hamba Allah yang tanahnya bersempadan dengan tanah kami, dia nak jual tanah dia. Orang Melayu kata pucuk dicita ulam, ulam mendatang. Jadi kita berhasrat nak beli tanah itu. Dia jual dengan harga 70,000. Duit tak ada, tapi nak beli tanah tu. Kita buat kembara ilmu. Kita pergi Melaka. Pertama kita pergi Melaka, pertama kali kita ceramah di Masjid MITC Melaka, Aikro. Masjid MITC Aikro. Lepas jadilah habis ceramah, saya buat pengumuman, tuan-tuan, kami nak beli sebidang tanah dengan harganya 70,000. Jadi kami minta tuan-tuan tolong bantu kami nak mendapatkan tanah tersebut. Habis saya ceramah, datang seorang hamba Allah. Dia kata, "Ustaz, tak apa lah itu 70,000, saya bayar." Seorang hamba Allah. "Ustaz, 70,000 saya bayar." Saya pun terkejut. "Iya kan ni? Betul." Akhirnya dia keluar sekeping cek. Dia bukan korporat, dia orang biasa. Besok dia pergi tabung haji. Dia keluarkan duit dari tabung haji. Tabung haji mengeluar sekeping cek dengan harga RM70,000. Alhamdulillah settle. Selesai bab tanah. Dan sekarang mungkin terita boleh masuk, nak perkata semua dah. Dan sekarang nak buat komplek guru. Maka harapan kami, harapan sumbangan dana daripada tuan-tuan untuk membina rumah wakaf, rumah guru. Dan sumbangan tuan-tuan termasuk dalam sedekah jariah. Itu namanya sedekah jariah. Ulama-ulama tasawuf ada menyebut dalam kitab-kitab mereka, mengatakan cara terbaik kalau tuan-tuan nak cari pahala, cara terbaik dan termudah untuk mengumpul pahala hanya melalui sedekah jariah. Sedekah jariah. Pasal apa? Kalau tuan-tuan bagi malam-malam RM1, tuan-tuan bagi malam ni niat untuk buat komplek rumah guru. Kalau RM1 tuan-tuan bagi malam ini, apa Allah sebut? Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surah Al-Azim. Yang bermaksud perbandingan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Ni nak buat rumah guru ni. RM1 tuan-tuan bagi malam ini, saya bukan minta RM1. Contoh. Minta RM1 bila nak cukup. Itu contoh. Kalau RM1 tuan-tuan bagi ikhlas malam ini, Allah dah samalah seperti tuan-tuan tanam sebiji benih, kata Allah. Ambatat, tumbuh. Mengeluarkan sepohon pokok yang mempunyai 7 dahan. Dan setiap dahan, fi kulli sumbulatin 100 habbah, mengeluarkan 100 biji buah. Kalau 7 dahan, berapa biji? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda kali 2 lagi. Berapa? 1,000. Itu kalau RM1. RM1. Kalau RM10. Kalau RM100. Kalau RM70,000. Macam mana? Itu pahala daripada ringgit yang tuan-tuan bagi. Adapun jariahnya apa dia? Besok bila siap rumah ni, bila rumah ni diguna pakai, selagi rumah tu ada, jariahnya ialah dividen. Dividen mencurah-curah sampai tuan-tuan walaupun tuan-tuan telah meninggal dunia. Nabi sebutlah hadis, qala Rasul, "Idza mata ibni Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas." Mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya. Buku rekod ditutup melainkan 3 perkara. Apa dia? Pertama sekali sedekatin jariah. Sedekah jariah itu tak putus. Mencurah-curah sampai tuan-tuan dalam kubur, sudah meninggal. Itu dia katakan, kata ulama, cara baik untuk mencari pahala, cara baik untuk mengumpul pahala. Maka kadang-kadang saya bagi contoh tuan-tuan. Kita katalah tuan-tuan pergi Mekah buat umrah kali yang ke-10, kali yang ke-5, kali yang ke-3. Duk tamak pergi buat umrah kali ke-3, kali ke-5, kali ke-10 tu, banyak mana ke pahala umrah tuan dapat? Itu pahala sunat. Pahala sunat. Tuan-tuan belanja RM10,000 pergi buat umrah, dapat pahala sunat. Bayangkan kalau RM10,000 tu bagi untuk kami, banyak mana pahala. Agak-agak lah.
Tapi orang tak nak macam itu. Not without setback, saya pergi umrah tadi. Baik, saya pergi umrah. Apa kelebihannya? Sebab kita tak boleh fikir, tak boleh compare, bayang, bandingkan. Yang lebih untuk mengumpul. Ini untuk kebaikan kita. Lepas kita mati besok, dah, dia pergi umrah juga. Dia pergi umrah juga. 10,000 habis belanja. Bayangkan kalau 10,000 tuan-tuan infak fi sabilillah. Banyak mana pahala tuan-tuan. Itulah kelebihan orang-orang yang menginfak fi sabilillah. Malam ini insya-Allah tuan-tuan, tolonglah bantu kami untuk membina rumah guru, sebab memandangkan guru-guru di bawah tahfiz kami kesian. Tinggal di bilik-bilik yang tak selesa, mereka dah ada isteri, dah ada anak. Jadi untuk keselesaan insya-Allah kami harapkan sumbangan tuan-tuan untuk membina mahatab, apa, membina komplek rumah rumah guru. Kosnya dianggarkan dalam 600,000. Kalau ada tuan-tuan yang nak bagi 600,000, boleh kami terima insya-Allah. Nak bawa duit pergi sendiri pun tak boleh pergi, kami sambut tuan-tuan di sana. Dia sebab tu kita ada nombor telefon, boleh hubungi kami di sana, bawa duit sendiri pergi insya-Allah. Beramai. Dan kalau yang tak ada duit, nombor akaun ada. Dan perempuan yang tak bawa duit, yang di leher ke, di lengan ke, hulu, kita terima juga. Tapi kalau Zulian tak payah lah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah rahmati kita. Allah berkati kita. Sekian. Wallahu'alam. Terima kasih Datuk Seri Abu Hassanuddin. Tuan-tuan, esok ada satu lagi program Datuk Seri Abu Hassanuddin di kawasan Dungun ini, di Surau Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Sabas. Kampung apa, surau dekat Gong Pasir eh? Di Dungun, jauh ke dekat sini? Berapa kilometer? Oh, dekat sebelah lah. Jadi tuan-tuan, jemput esok hadir jam 9.30 pagi. Kuliah duha khas yang kita adakan di Surau Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Gong Pasir. Saya ingat esok lebih kepada tumpuan pada sempurnakah solat kita. Esok tajuk khas berkaitan dengan sembahyang. Muslimin, muslimat jemput hadir. Lelaki perempuan boleh hadir. InsyaAllah kita penuhkan Surau Gong Pasir pada pagi esok 9.30 pagi bersama Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz. Kalau boleh tuan-tuan malam ni WhatsApp, minta kawan-kawan kita ramaikan program kita esok kuliah duha berkaitan tajuk bengkel solat, sempurnakah solat kita. InsyaAllah ni antara tajuk yang permintaan ramai di seluruh negara bila Datuk Seri Abu Hassanuddin bagi banyak persoalan-persoalan berkaitan dengan solat yang rupanya masih banyak yang kita tak tahu atau masih belum sempurna, dapat kita perbaiki insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Taala, untuk akhirnya bagi tuan-tuan tolong bantu kami sebagaimana Datuk Seri sebut tadi, dan juga kalau boleh ambil gambar dalam apa tu poster tu, tolong sebarkan dalam Instagram, dalam Facebook, dalam grup-grup WhatsApp kita, tolong sebarkan atas hajat kami ini insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Taala, sekadar itu pada malam ini. Untuk tabung ada disediakan di luar pintu keluar surau, ada tabung-tabung sekolah kita, dan juga di belakang ada petugas bagi yang nak sijil wakaf RN50, boleh dapatkan sijil wakaf di belakang sana insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserah balik pada pengerusi majlis.